Anjay. Oke teman-temanku sekalian, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali cuy di channel ini. Oke, cuy, teman-teman atau cuy ya kan, ya terserah aja lah. Jadi buat kalian yang baru datang di channel ini, langsung aja subscribe channel ini, like, komen, dan share pada teman-temannya. Kita menuju 100.000 subscriber ya kan teman-teman. Oke, jadi hari ini seperti biasa kita mau ngebuka. Ya yang pasti bukan buka celana kalian ya kan. Ya pasti hari ini kita mau buka Instagram, TikTok ya. Kita mau cari meme-meme kocak atau yang mulus-mulus ya kan cuy. Buat asupan jomblo buat kalian. Siap. Yang punya channel juga jomblo ya kan. Oke, kita langsung aja ke videonya bos. Gue ketawa. Ini dua hari anjir. Ini perindapan ya kan. Kalau saya ini ya cuy. Aku nggak tahu ya, di India itu kayaknya memang ya memang seperti itu cuy ya, di India itu memang sudah seperti itu, dan itu benar-benar terlihat keren mungkin bagi mereka ya kan. Kalau bagi kita ya agak-agak gimana gitu ya teman-teman. Tapi perindapan ini benar-benar orang-orangnya juga kocak ya kan. Keren sih, keren. Lanjut ya. Dikira apaan coba? Asli bos, pecah bos. Ini kalau gantinya mahal loh. Ini salon siapa sih? Ini ganti ini mahal loh. Ini sumpah gaji saya sebulan kayaknya nggak bakal cukup ya kan ganti kaca yang itu cuy. Aduh, ibunya kok gini amat ya kan, emak-emak cuy. Bukan berat, waduh bos, ini bahaya bos. AC. Wow, Dea Siregar bos, itu gerakannya apa sih? Dea Siregar itu gerakannya apaan sih? Oh ya teman-teman, kita udah lama nggak nge-reaction Dea Siregar anti ya kan, asupan cewek tomboy asli ya. Coba kita lihat ya teman-teman, asupan cewek tomboy cuy ya. Tuh. Asik. Cantik-cantik loh. Ganteng-ganteng anjir. Asik. Oke. Ada cimoy bos. Tapi keren loh, keren. Style-style mereka sih. Cewek tomboy memang beda ya kan, asik. Cewek tomboy memang beda ya kan cuy. Ini keren sih, anti Dea Siregar. Aku udah beberapa kali reaction video mereka dan penontonnya cukup banyak. Aku yakin nih para subscriberku ini banyak fans-fansnya anti Dea Siregar juga ya kan. Keren sih mereka, stylenya keren ya kan. Mau deh punya pacar kayak mereka anjir. Lanjut bos. Mau lihat cewek yang dulu dibully se Indonesia. Oke. Asik. Cantik. Untuk kalian yang sayang sama anti, oke, apaan bos? Nggak jadi mau potong rambut, ternyata terlihat ganteng ini. Apaan nih? Asik, tarik bos. Ya. Buat lu para cewek yang balasnya lama banget, gua doain semoga lu bener-bener sibuk dengan pekerjaan lu dan kepribadian lu. Amin. Waduh, bener-bener nih kebanyakan cewek ini balas chatnya lama sama sih kayak aku ya. Ya dia seseorang nih, seseorang di Instagram tuh aku DM tuh nggak dibalas bos. Nggak dibales itu chatnya aku banyak banget sampai nggak dibales gitu loh. Waduh kasihan amat ya kan. Aduh sebenarnya sih suka sih lihat senyumnya cuy, manis sih, cuma chatku nggak dibalas ya kan, ya mungkin dia sibuk kali ya sama cowoknya. Eh
Sule, Bos. Ini kayak mirip Sule ya kan? Ini mirip Sule. Nah. Waktu Sule belum kerja kayak gini ya kan? Agus yang bernama Agus makan gratis bakso seumur hidup. Ah, ini yang benar apa nih? Enggak percaya sih aku. Ini bakalan bangkrut loh, teman-teman. Kalau beneran seumur hidup gratis makan bakso seumur hidup, ini beneran tempat bakso ya kan? Aku kayaknya rada enggak percaya gitu. Kalau kayak gini yang nama-nama Agus bisa serbu tempat baksonya ya kan? Bisa bangkrut nih orang. Handphone doang Android, gua mau sengaja pakai kasih canda. Kisah ngarah. Oh, Cinca TV. Roy, Roy. Uchiha Roy ya kan? Ini acting. Saya sudah berusaha semaksimal benar actingnya ini. Tapi pacar Mbak sedang mengalami koma dan dokter TikTok sudah sini untuk menangani pasien. Enggak jelas. Enggak jelas. Saya dokter TikTok Ari yang ingin menangani pasien. Mohon banyak keluar dulu. Baik, Dok. Aduh, ini udah Master me in mucho gusto. Sweet than a churro. She call me Papi Chulo. Tapi benar Cinca TV ini keren, Bos. Biarpun drama-dramanya enggak jelas, lah itulah keunikan mereka ya. Kan aku ada merekam Cinca TV waktu itu dan ya keren sih mereka. Rambutnya sih ini berapa ngabisin sampo tiap hari ya kan. Aneh-aneh aja. Asik. Yang jomblo bisa apa cuy kan? Waduh. Aduh jadi geliannya. Aduh, paling males kalau doi nyuruh apa? Asik. Ya emak, ya nggak tahu sih isap apa ya kan nggak jelas. Mbaknya buat video nggak jelas, coba jelasin deh teman-teman di kolom komentar di bawah. Oke, cuy, cukup untuk video kali ini. Jadi ya, iya. Follow Instagramku ada di deskripsi di bawah ya teman-teman. Aku kasih linknya di deskripsi di bawah, kalian kirim ke situ. Dan teman-teman buat yang apa sih, aduh susah masih kampung, ya udah deh kalian subscribe dulu channel ini, like, comment dan share pada teman-temannya. Oke, thank you.